sebuah trailer, sebuah lori membawa balala besi telah terlanggar pembinaan di sini dan menyebabkan binaan itu jatuh dan menimpa sebuah van yang dinaiki oleh seorang lelaki dan empat orang wanita. Jadi sehingga kini pemandu yang adalah seorang lelaki terselamat dan dua wanita terselamat dan telah dihantar ke hospital TPUKM. Dan tinggal dua lagi mangsa telah meninggal dunia, ada di sini sekarang. Jadi kita akan bawa ke hospital untuk postmortem. Tahu warga negara ke? Malaysia. Sekarang ini kita dapat pilih kita orang Malaysia lah, orang kita. Semua mereka ni pekerja kilang atau tak? Pekerja kilang. Bas, sebuah bas yang lah, van pekerja kilang. Van kilang. Ya, dalam perjalanan ke tempat kerja tu? Dalam perjalanan dipercayai nak pergi kerja lah. Tuan, bagaimana dengan pemandu trailer tu ditahan? Dia telah pergi ke Balai Polis Sungai Besi dan membuat laporan polis di Balai Polis Sungai Besi. Sekarang ada di Balai Polis Sungai Besi lah. Tuan, kalau ikutkan pada fakta awal, didapati trailer tu membawa lebih muatan ya tuan? Tak. Cuma dia mungkin teknikal dia terlanggar di sini ya. Tapi kalau start ni tak ada, dia pun di escort oleh kenderaan dia juga. Ada kenderaan pendahuluan dia di hadapan dan sampai macam mana tak tahu boleh dia terlanggar dia ni. Mungkin dia panjang, macam kita telah sedang dalam siasatan lagi. Masih dalam siasatan lagi. Muatan apa tuan? Dia bawa besi. Bawa besi. Okey. So sekarang ni memang lima mangsa je lah. Sekarang ni mangsa lima, tiga terselamat, seorang lelaki, dua wanita dan dua wanita telah meninggal dunia. Lukungan ni umur saya nampak tadi dalam antara 30 ke 45 tahun lah. Ya, anggaran pemandu pun sama ya. Antara 30 ke 45 tahun. Jangkaan jalan ditutup hingga bila tuan? Tak dengar? Jangkaan jalan ditutup. Jalan ni? Esok boleh dapat dah ni insyaAllah. Tengok kepada keadaan Sukir lah. Kalau Sukir dapat kontraktor cepat, saya rasa at least one day lah. Besok dia dapat clear lah. Ya? Session 411. Di bawah session 411, aku dengan satu, aku tak akan kodanya lah. Kerana ya, meninggal dunia. Ya? Kita akan. Pemandu trailer kan? Pemandu trailer kita akan tahan untuk siasatan. Tahan ke kan? Kita akan tahan ni lah. Dia ada di Balai Polis Sungai Besi. Urin macam mana tak? Kita akan buat semua. Urin teh kita akan buat. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita kekal penjarakan ini ya. Jadi kita syukur kerana pada malam ni kita berjaya menyelamatkan ataupun mengeluarkan mangsa yang telah tersepit dan terperangkap di dalam sebuah van. Jadi yang paling penting saya nak beritahu di sini adalah mangsa ini, empat wanita berada di kursi tempat duduk belakang. Jadi mereka terhimpit. Jadi kesemuanya tidak boleh keluar sendiri. Dan yang paling mudah sekali adalah pemandu yang juga kita keluarkan dalam keadaan selamat, seorang lelaki. Jadi mereka terhimpit oleh I-beam besi, sebanyak dua I-beam menindih bersama dengan kerangka bangunan ataupun kerangka jejantas. Jadi operasi ini memakan masa yang cukup lama kerana kita berusaha untuk menyelamatkan supaya tidak terhimpit lagi teruk. Jadi terpaksa kita buat shoring dan kita buat supporting pelbagai alat-alat yang telah digunakan lah. Jadi alhamdulillah dengan bantuan kontraktor pembinaan, kita telah utilize sebanyak 3 kren untuk mengangkat kerangka besi yang berat. Jadi semua usaha ini dibuat bersama pasukan-pasukan yang terlibat, khususnya pasukan daripada Jabatan Bomba Storm kita dan juga daripada pasukan SMART yang merupakan barisan harapan yang perlu berada di front line kerana di situ risiko yang tinggilah. Tuan, operasi bermula pukul berapa dan tamat pukul berapa tuan? Okey, anggota bomba keseluruhannya 68 orang. Tetapi dibantu oleh semua agensi, jadi keseluruhannya 209 orang. Jadi kebanyakannya mereka adalah specialised untuk keruntuhan bangunan dan penggunaan peralatan peralatan khas. Operasi mula pukul apa tadi tuan? 18.25 jentera sampai. Jadi tamat lebih kurang 9.30 tadi. Sebenarnya kita mengambil masa yang panjang untuk stabilisekan keruntuhan ini. Jadi kita tidak boleh
tergesa-gesa sehingga kita buat semua support. Support kepada kerangka yang tidak stabil. Jadi memerlukan semua peralatan-peralatan berat. Jadi semua stable, barulah kita angkat secara perlahan-lahan menggunakan crane. Dan akhirnya kita buat bukaan kepada dua-dua kenderaan. Kita buat bukaan, kita pecah masuk dan kita berjaya mengeluarkan seorang-seorang lah. Keadaan van tadi macam mana? Dia remuk habis ke? Keadaan van remuk. Remuk habis daripada bahagian belakang rapat dan di hadapan sikit ada ruangan sikit di bahagian hadapan. Sebab itulah pemandu yang paling tinggi peluang untuk diselamatkan tadi. Tuan, tadi kesukaran pihak bomba apa? Kesukaran adalah runtuhan kedua. Sebab dia dalam keadaan tidak stable, jadi kita risau ada secondary collapse. Secondary collapse boleh berlaku, jadi untuk support dulu dan kita hanging semua struktur-struktur menggunakan crane. Jadi tujuan itulah yang memakan masa. Apabila semua telah pun dihang ataupun telah diangkat semua, jadi kita memecah masuk kedua-dua belah jentera van itu, jadi kerja telah cepat.